Oh iya. Oke, welcome back to my channel Ala Nasi Kage. Ya. Anjay. Iya, anjay. Oke. Nah, video ini adalah video yang dimana saya ingin mau membuat konten baru, yaitu adalah konten reaction. Yang dimana konten reaction ini saya baru pertama kali buat. Sebenarnya sudah buat, cuma agak sedikit kaku. What? Dan mungkin ini video ini ya harus berbeda dari yang pertama, ya kan. Jadi buat kalian yang kalau tidak lucu ya silakan dipahami karena dimaklumi. Kalau lucu alhamdulillah. Karena ini baru pertama ya, oke? Okay? Oke. Nah buat kalian semua semoga puasanya kalian lancar ya, karena tidak lama lagi sudah mau dekat Lebaran. Dan video kali ini saya ingin mereaction video baru lagi aja. Ini adalah video yang dimana video ini kita melihat makanan-makanan dari India. Iya kan? Buat sama kalian bahwa makanan India itu sangat jorok sekali. Damn! Yang dimana ini sangat jorok dan tidak banyak yang diminati gitu ya kan? Cuy. Nah, sebelum kita melihat video ini, jadi semua sama kalian semua tetap aja di rumah, jangan kemana-mana, menjaga corona supaya tidak masuk, anjay, menjaga anjay. Nah sebelum kita mulai, marilah kita berdoa aja, masuk berdoa, ya Allah, amin. Semoga kalian tidak muntah untuk melihat video ini. Nah kita tidak perlu lama-lama lagi ya, jangan lupa share dan subscribe channel ini ya, karena channel ini sudah mau mendekati 1000 subscribe, 1000 anjir, sudah lewat ya, 100.000 ya, dikit lagi. Supaya bisa dapat subscriber banyak dan dipajang di sini lah, atau kan enak gitu kalau ada pajangan ya kan. Yeah, namanya Alan ASK anjay. Ya. Karena memang saya bikin konten reaction ini karena saya ingin mencoba dulu konten kayak gini apakah bagus atau tidak, dinikmati bareng penonton. Terima kasih buat kalian, kalau cocok komen di bawah. Oke. Daripada kita ngomong-ngomong, kita langsung gas di anu cuy. Oke, di sini saya lihat di video pertama ini ya, dia taburkan apa ya ini? Gula, anjay. Anjay dicelup, anjay pakai tangan, cuy. Bang. Itu kemudian dicuci ya tuh tangannya gitu kan? Iya. Terus ditaburkan, ini kayak sebuah makan minuman atau apa ya? Anjay dicelup, anjir. Apa itu namanya ya? Kayak ada dosa sekali gitu ya. Oke. Diputar-putar pakai anu itu cabe ya, cabe. Terus ditaruh. Oke, taruh di dalam pakai tangan. Asli pakai tangan ini anjir. Terus dilap lagi. Itu apa itu? Itu apa? Ini kentang, oke. Terus campur garam. Oke, garam. Terus apa ya itu bahannya? Merica ya kalau nggak salah ya. Terus cabe, terus di pakai tangan. Anjay. Itu tangannya anjay, lihat hitam banget tuh tangan itu, lihat. Oke, diaduk-aduk pakai tangan. Nah, oke. Sampai itu itu gara-gara pakai tangannya warna itu. Anjay, oke. Ini hitam lagi masih anjir. Kayak ini kayak apa lagi namanya? Dicelup kan? Terus kan dicelup. Habis dicelup, ditaruh di tangan. Nah, oke, kemudian dimakan. Coba kalian rasain, coy. Anjay. Oke, selanjutnya lagi ini ada beras, kalau nggak salah beras. Beras dimasukin. Oke, terus diaduk lagi pakai tangan lagi. Jalangkote, bukan jalangkote anjir. Kalau jalangkote yang dibully itu kan. Iya. Wah, buat kalian janganlah membully seseorang. Juga begini, begini loh. Kalau membully itu harusnya
Walaupun juga orang itu membuli juga anak itu, tapi setidaknya kita juga sebagai sosial yang pakai juga sosial media kayak tidak perlu juga untuk membuli juga dia. Setidaknya juga kan sudah jadi hukuman jerah buat dia di penjara gitu kan. Baca. Bisa ekspresi buat yang menyebarkan video ini karena ini buat keresahan juga sebagai pembuli-pembuli yang ada di Indonesia. Ya kan tuh. Ya supaya mengulangi hal-hal yang seperti kayak begini. Kita bisa tahu bagaimana Indonesia sekarang kayak apa sih gitu kan. Aneh, cringe parah. Oke, lanjut. Ini lanjut lagi. Oke, diterapkan saus. Saus, oke. Please jangan diaduk pakai tangan. Oke, pakai tangan lagi nih. Oke, jeruk, cuy. Oke, diaduk-aduk lagi. Aduh, pakai tangan anjir. Pakai tangan anjir. Ini kenapa pakai tangan, coy? Harusnya kan pakai anu gitu kan? Kayak dia kayak menggunakan tangan, dia tidak mengetahui bahwa banyak kuman-kuman di Indonesia, di India sana. Jay, pak. Oke, selanjutnya lagi nih video lagi lainnya. Oke, diremas pakai tangan anjir. Itu kayak kayak apa ya kalau kayak iya. Yeah. Kayak tai. Anjir, kayak tai. Oke, di sini saya menunggu ada Ibu Halimah, Ibu Fatoma, ada Muslim. Ini Muslim, ini Fatima anjir tuh ya. Oke, lanjut. Oke, dicampuri. Pakai tangan lagi. Anjir. Itu apa itu? Dia pakai colek, pakai tangan gini kan? Terus dimasukkan di dalam baskom atau ember. Dicampur pakai tangan anjir. Kayak India tuh kayak tidak peduli kan bahwa kesehatan itu adalah lebih yang utama gitu kan? Ya kan, coy. Yang pakai tangan, yang pernah masak pakai tangan, yang pernah goreng ikan pakai tangan, iya. Sumpah kalian kebal anjir. Goreng ikan pakai tangan anjir. Oke, lanjut. Ya, di aduh pakai tangan lagi. Ih. Itu roti ya? Roti, oke. Terus dimasukkan, dicelup, dimakan, oke. Itu kayak dia pakai kedua tangan loh, tangan kiri sama tangan kanan. Saya nggak tahu kalau orang dia ini, saya nggak tahu kalau orang dia ini kalau cebonya gimana ya. Kalau cebo mungkin pakai kaki. Iya. Oke. Iya, terus dibagi-bagi kepada para ibu-ibu janda-janda. Yaitu adalah ibu-ibu janda yang lagi makan di sini. Oke, sih. Keren lagunya, cuk. Iya, mulai dimakan. Iya. Sumpah orang India itu udah jijik banget ya kalau dilihat kayak gini ya. Maksudnya kita lihat dari tangannya aja deh. Pada saat ini kan tangan kiri, tangan kanan digabungkan. Yang dimana tangan kiri itu adalah tangan tai, yang dimana tangan kanan ini adalah tangan makan. Pada saat digabungkan itu adalah setengah-setengahnya kuman-kuman yang pada saat kita lagi berak gitu kan, pas kita cebo dan masih ada sisa-sisa tai di sini. Iya anjir, lagi lanjut. Sumpah kayak buat kalian yang pernah ingin jalan-jalan ke India ya, jangan lupa untuk makan ini. Iya. Gue challenge kalian yang pernah makan gini, komen di bawah. Rasanya enak. Oke, lanjut. Ya ini lagi. Roti. Di sini ada roti. Oke. Di sini roti. Ini kedelai apa ya? Kentang goreng. Ini saus anjing, ini kayak seperti air panas gitu loh. Terus dimasukin tangannya. Astaga. Ini maksudnya apa gitu ya? Oke, itu susu atau dicelup anjir. Ini kore India kayak enggak, astaga. Sumpah saya jijik saya. Kayak apa ya? Terus dimakan anjir.
Oke, dicampur sausnya. Ini apa ya? Itu kayak, aduh cewek gue nelfon lagi. Halo. Halo, aku di mana? Sedian di rumah lagi syuting video nih. Oh iya sudah. Iya oke Mi. Bentar ya. Nanti saya dulu saya bikin. Maaf cewekku tadi nelfon. Oke lanjut lagi teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya ini ada pembagian makanan sembako. Iya. Nah, itu apa ya? Itu kayak ibarat apa ya kayak beras gitu ya? Bukan ya? Kayak rujak ya? Kayak rujak mungkin. Mungkin rujak, oke. Okay. Terus ditaruh kayak pakai tangan anjir. Saya tidak kuat menonton video ini teman-teman. Daripada kita menonton sama-sama, lebih baik kita cari video yang lain aja ya. Ya kan cuy. Oke, tapi mau di apa ya, kita lanjut lagi karena video sumpah orang dia tuh kayak tidak mementingkan sekali bahwa kesehatan itu adalah hal yang utama. Mungkin di sana mungkin sudah banyak juga dokternya yang di mana dokter tersebut sudah berpengalaman tentang penyembuhan sakit-sakit kayak sakit perut gitu ya. Ya kan, Cok? Ya kan? Nah, kayak gitu loh, astaga. Oke, terus kayak itu kayak es anu ya, es durian ya. Ya, es duriannya itu mungkin agak enak juga ya kalau bisa dilihat ya. Tapi pakai tangan gitu kayak langsung kayak ibarat kalau wow itu minumannya enak sekali gitu kan dilihat di televisi tuh pada saat penyajiannya memang pakai tangan wow oke saya wow gitu ya enak cuy iya terus dipakai sirup marjan ya Oke, ambil es batu. Terus diana. Gue ingat banget sama es pelangi waktu gue SD dulu. Yang dimana es pelangi ini gue suka banget. Yang dimana itu dulu mas-masnya dulu bentuknya kayak seperti kayak bu piringan gitu kan. Terus dicelupin sirup. Apa sirup itu sirup sirup marjan itu kan. Wow asli itu. Tapi sekarang kayaknya udah enggak ada lagi ya karena mungkin bisa dibilang enggak ada lagi yang bikin kayak gitu. Padahal dulu tuh enak sekali itu es. Asli. Oke. Esnya ditaruh. Ini pakai tangan anjir. Oke. Oke, terus dibagi kan ya kan. Oke. Si kocok, oke. Anjay, terus diminum. Terus. Oke, ini pakai tangan lagi ya. Itu kayak apa ya kayak itu kayak tai kambing ya, kan? Jadi pas diaduk gitu kan, tuh terus dicampur dengan kayak makanan lain yang bekas gorengan. Kayaknya kayak gorengan deh. Ini gorengan kalau dilihat kayak gorengan gitu ya. Iya kan, cuy? Oke. Diambil pakai ini bawang. Oke. Ini pasti ya daging ya kalau enggak salah ya. Enggak tahu dagingnya apa. Tapi selain itu kayak orang di itu kayak mementingkan sekali agama yang di mana mereka tidak pernah makan sapi. Ya sapi ya.
karena sapi itu adalah dewanya. Iya ta? Iya kan? Iyalah. Untung saya pintar sedikit. Ah, oke. Okay. Ya pakai tangan lagi anjir. Ya terus ditaruh, diaduk-aduk, terus dibagi sama sama pelanggannya, terus dimakan. Oke, okay, pakai koran, data tuh koran itu koran mereka satu apa? Ditaruh anjir pakai tangan. Oke, okay, teman-teman. Well, teman-teman saya menyerah. Cukup sampai di sini video saya. Sumpah anjir. Sumpah. Buat kalian semua yang nanti pergi di India nantinya atau mungkin belajar atau jalan-jalan liburan. Ya, jangan lupa untuk membeli makanan-makanan di pinggir jalan yang menggunakan tangan. Itu rasanya enak sekali. Saya pernah mencobanya tapi bohong. Iya. Oke, terima kasih teman-teman untuk video ini. Mungkin kalau bisa bilang kalau tidak lucu ya mohon dimaafkan karena ini baru pertama kali saya bikin video kayak gini. Yang dimana video ini mungkin saya baru pertama belajar untuk mereaksi-reaksikan video, ya kan? Jadi mohon dimaklumi aja ya kan. Kalau lucu ya alhamdulillah, semoga kalian diberikan pahala dan rezeki yang melimpah. Amin. Ya buat teman kalian lagi baru nonton, jangan lupa subscribe channel ini karena channel ini adalah channel yang dimana membuat kalian adalah membuat kalian tuh senang gitu kan untuk melihat video ini gitu ya. Kalian happy. Iya. Jadi juga jangan lupa jaga kesehatan kalian yang dimana virus corona ini cepat sekali menyebarnya. Ya kan, jangan lupa puasa terus dan juga tidak lama lagi juga lebaran. Ya terpaksa kita sholat di rumah untuk sholat id. Untuk kalau saya mungkin saya akan pergi di kampung. Yang dimana mungkin saya pergi di kampung, saya akan pergi sholat di sana. Karena di kampung saya belum ada yang terkena itu, tapi yang mudah-mudahan dari kira amin. Dan terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis ya. Video selanjutnya saya akan mengadakan giveaway buat kalian semua. Jadi jangan lupa nonton video saya nanti selanjutnya. Dan I love you buat teman-teman semua. Dan jangan lupa try dance. Terima kasih telah menonton video saya Alan S lagi. Dan anjay buat kalian, sukses terus dan goodbye. Thank you very much.